Merayakan ulang tahunnya ke-29, JNE menggelar puncak acara dengan tema 29 Tahun Bersama Indonesia di kantor pusat JNE beberapa waktu lalu. Acara dibuka oleh Presiden Direktur JNE yang dilanjutkan dengan berbagai rangkaian acara menarik. Berbeda dari perayaan tahun sebelumnya, kali ini JNE memecahkan rekor MURI dengan pembagian liwetan terbanyak sepanjang 300 meter lebih yang bisa dinikmati oleh lebih dari 15.000 orang. Selain itu, JNE juga mengundang anak-anak yatim piatu dari 29 panti asuhan dan 29 UKM sebagai bentuk pemberian manfaat bagi masyarakat. Acara semakin meriah dengan adanya Tomang Parade yang menghadirkan beragam kesenian dari berbagai daerah serta penampilan hiburan artis papan atas. Di perayaan puncak ulang tahunnya yang ke-29, JNE memberikan berbagai kado istimewa kepada karyawannya atas dedikasi dan loyalitas mereka bagi perusahaan. JNE tentu ingin memberikan apresiasi kepada seluruh karyawan, karyawati yang sudah bekerja di JNE. JNE memberikan 2 buah grand prize rumah yang tentunya ini kita undi dan pemenangnya juga sudah diumumkan. Dan kita juga menyiapkan puluhan motor karena kita tahu bahwa puluhan motor ini tentunya akan bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi karyawan. Di samping juga kita memberikan berbagai hadiah lain. Tiba-tiba nama CGK saya keluar, baru saya langsung naik ke atas lari. Tadinya nggak nyangka, tapi namanya kebesaran Allah kan kita nggak ada yang tahu rezeki mah. Dalam perjalanannya sepanjang 29 tahun, JNE selalu meningkatkan kualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan yang asli asal Indonesia, JNE tentu berharap bisa terus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. JNE membuka begitu banyak lapangan kerja. Saat ini ada kurang lebih 50.000 orang bekerja di JNE. JNE juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru dengan bekerja sama menjadi mitra-mitra penjualan JNE. Karena apa yang kita lihat pada hari ini, JNE terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tagline-nya JNE Connecting Happiness. Selamat pada JNE yang berusia ke-29 tahun. Semoga JNE terus berkiprah untuk kepentingan masyarakat, membantu masyarakat dan juga mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan JNE dapat terus berkontribusi memberikan yang terbaik untuk negeri. JNE bersama Indonesia. JNE bersama Indonesia. Selamat ulang tahun JNE yang ke-29. JNE bersama Indonesia. JNE Connecting Happiness.